kegiatan PAUD yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap akhir tahun seperti ini, bulan Oktober atau bulan November, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak PAUD kita mengikuti pentas, mengekspresikan kemampuannya, sekaligus memotivasi anak-anak untuk terus maju, menyiapkan anak didik kita yang berkarakter dengan pendidikan yang menyenangkan. Semoga ini menjadi bagian dari bagaimana kita menyiapkan generasi mendatang, generasi emas 2045 dari anak-anak sekarang ini yang nanti kita bekali dengan berbagai macam kecerdasan, baik itu knowledge, kemudian akhlak, kemudian iman, kemudian juga budaya, etika, dan attitude. Insya Allah nanti akan menjadi generasi yang luar biasa, generasi emas di 2045.